Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua sedulurku, khususnya pecinta perkutut lokal. Alhamdulillah dulur, di pagi hari ini saya ingin membagikan sebuah tips. Tentang apa itu Mas Paos? Nah ini, tips ini semoga sangat bermanfaat karena saking banyaknya request dari pecinta kungmania seluruh Nusantara tentang apa itu. Nah ini, tentang perkutut. Nah, perkutut apa? Yo sik, santai. Pokoknya joget tading. Nah ini dulur, bab apa itu? Tentang perkutut, ambilkan lagi ini yang lagi seru, yang lagi banyak penontonnya, yang sering dibahas itu memang perkutut dan ambilkan dulur. Sangat menarik dibahas. Karena apa? Perkutut tombyokan itu sendiri adalah cikal bakalnya. Awal mulanya perkutut bisa jadi seperti ini tuh dulunya dari ombyokan kan kayak gitu dulur. Dari ombyokan, dari jaringan, dari pikat. Awal mulanya ya ini perkututnya kayak gini sekarang. Nah itu perawatannya bagaimana? Sebenarnya itu sudah banyak tutorial yang membahas perkutut ombyokan, tentang perawatannya, bagaimana pakannya, terus bagaimana cara memandikannya. Ini tidak pernah selesai kalau untuk dibahas dulur. Tetapi sangat seru sekali. Karena apa? Nah ini, sejatinya perkutut lokal itu sangat misteri, mengandung nilai magic tersendiri, beda dari burung-burung yang lain. Nah itu dulur, perawatan perkutut yang dari ombyokan. Satu, kalau kita memilih perkutut ombyokan itu, perkututnya yang apabila di dalam ombyokan, jenengnya ombyokan kira yo manuk akeh dulur. Perhatikan perkutut itu matanya yang menteleng ngene. Menteleng dulur, yang menteleng, yang wajahnya seram. Kalau wajahnya seram kan menakutkan dulur, berarti itu mentalnya bagus. Terus kita lihat di ini dulur, kakinya, kakinya kok besar, nggak beda dari yang lainnya ya, kakinya pasti besar itu. Itu jelas mental, kakinya yang besar. Habis itu perhatikan gerak-gerik perilaku perkutut itu sendiri pas diombyokan. Kalau dia gerakannya gesit, set kayak menguasai. Set itu kayak menguasai, bukan yang tenang. Kalau yang tenang itu pileran dulur. Yang tenang itu perkututnya pileran melan itu, gak ada mental. Jangan salah membeli perkutut diombyokan yang tenang, yang santai itu pileran, perkututnya mau sakit itu, kalah mental. Kalau yang mental itu perkututnya gesit, yang set, nah itu, diambil. Nah untuk memilih perkutut ombyokan yang bersuara besar, perhatikan ini, jangan main-main, perhatikan di hidungnya gini. Hidungnya itu, lubangnya itu besar, gini, besar, paruhnya gak terlalu moncong. Ini enggak terlalu dulur, paruhnya itu agak pendek tetapi hidungnya besar. Nah, kita praktekan. Nah itu jelas-jelas perkutut dari bahan ombyokan yang bersuara besar, yang bermental. Nah ini langsung ada model yang seperti itu, ciri-ciri seperti itu kita ambil. Setelah sampai rumah, nah ini kebanyakan pemula yang enggak tahu, makanya perkutut ombyokannya pada mati sampai rumah. Itu seharusnya kalau sampai rumah perkututnya itu jangan disendiri, apa, jangan dimandikan. Ya jelas perkutut tapiokan kok dimandikan. Goblok. Ini agak kasar sedikit, biar gak mati. Jangan dimandikan dulu. Sampai rumah itu ya langsung ditaruh di sangkar, langsung kasih pakan. Ini
pakan yang paling bagus untuk perawatan perkutut ombyokan biar cepat bunyi kalau aku pribadi memakainya. Itu perkutut ombyokan. Itu biar naiknya dirai dulu. Dirainya biar naik. Kita kasih apa? Pakan yang mengandung panas. Contoh, gold coin campur ketan hitam. Cepet itu nanti perkututnya ambiokan itu cepet duduk-duduk. Terus nanti buka-buka suara, nutut-nutut itu dulu. Langsung gayo satu kali, dua kali. Habis itu langsung, pokoknya bertahap dulu, tidak instan. Kalau tutorial ya instan semua, karena apa? Biar banyak penontonnya. Kalau kita bikin tutorial, tip perawatan perkutut ombyokan 5 tahun baru gacor, habis pakan 2 kintal, setelah gacor kita gantang diem, tutorialnya sepi. Makanya semua tutorial, entah itu perkutut entah apa, yang menjanjikan, tetapi memang itu juga bagus dulur. Bukan menipu, itu edukasi, ilmu yang sangat bermanfaat. Apabila memang gacornya cepat, alhamdulillah, jangan asal-asalan. Nah itu tadi perkutut ombyokan sudah saya jelaskan ciri-cirinya ya dulur ya di awal ini tadi. Terus cara perawatannya, sampai rumah jangan dimandikan, biarkan dulu. Biarkan ditaruh sangkar, dikasih sangkar, ditaruh di satu tempat, kasih pakan gold coin full ketan hitam. Wes ngono wae rasah dipindah-pindah, dikasih tempat satu titik. Misalnya satu titik itu gimana Mas Paus? Nah ini. Ya taruh di kayak gini terus nih, jangan dipindah-pindah, biarkan saja 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Mengkolak yo gacor dhewe dulur. Tetapi giras nanti, yaitu resikonya, pengen girasnya dulu atau pengen bunyinya dulu, tergantung jenengan. Kalau pengen jinaknya dulu, perawatan perkutut, penjinakan perkutut ada di video Mas Paus. Setel, diputar, praktekkan, ngono lho dulur. Ya itu udah dulur ya, semoga bermanfaat sekali. Ini serius, bener-bener dipraktekkan. Pokoknya ojo lali ngopi, yang jelas tetap semangat ya dulur ya. Nah ini yang jelas selalu semangat, tetap nyenengke. Yo kowe ngene ra manggung piye? Dua bitke sisan to mang buayane manggung. Nah ini ciri-ciri perkutut yang masih malu ya kayak gini. Kalau kita jauh bunyi terus, didekatin jadi ayam kampung. Ya sebenarnya ya dulur ya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seneng ke?